udah mulai puasa nih, Dek. Iya. Iya. Mau ikut sahur lagi enggak? Iya. 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 Betul, mau bangun. Iya. 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 Terus makan habis itu, makan iya. Sahur. Terus ikut puasa seharian. Iya. Kuat enggak? Iya. Iya, iya melulu. Kuat. Bukan kuat tenaganya, kuat nahan lapar apa enggak? Kuat. Kuat ya. Oke. Okay? Iya. Okay. Saya sekarang lagi siapin makanan untuk sahur nih keluarga online. Mau lihat enggak? Iya. Apa yang udah saya siapin? Iya. Jadi cucu mau lihat? Iya. Yuk. Yuk. Kata. Keluarga online di rumah, tim nyiapin sahur dari malam kayak saya atau besok pagi langsung? Yunji, dari besok juga mau puasa? Ya! Ya? Mau bantuin Neng ya? Enggak. Enggak? Neng bantuin cuci piring aja ya? Iya. Besok bangun sahur ya? Mau ya. Bangunin, oke? Okay? Iya. Okay. Ini dia bahan-bahan yang udah saya siapin buat sahur. Ada jamur, ini jahe, bawang putih, bawang daun. Di bawahnya ada bawang bombay, ada ayam, pak choy. Terus ini di sini bumbu-bumbunya. Kecap manis, saus tiram, minyak wijen, margarin, garam, lada, kecap asin. Yobo, gimana, Dro? Oh, makasih Kang udah mau pegangin kamera. Ah, sama-sama. Akang untuk soal pertama requestnya adalah bubur ayam sebetulnya ya, Kang. Cuma, kalau makan bubur ayam tuh takutnya kenyangnya sebentar, nggak kuat seharian. Ah, boteun bubur ayam katun go banyak an mokna bone. Ada juga sih yang makan, Kang. Ah. Kalau emang kuat, tapi kebanyakan makan nasi gitu. Nah, lalu saya juga ngerasa kalau langsung hari pertama itu makan nasi berat gitu, Kang. Rasanya belum terbiasa, Kang. Gitu kalau baru hari pertama. Jadinya kami memutuskan untuk bikin nasi tim ayam jamur untuk sahur. Kayaknya enak banget tuh, Kang. Kali ini saya nggak pakai kukusan, nggak pakai aron, mau pakai rice cooker lagi. Gitu. Sebetulnya saya agak capek. Mungkin ini karena baru hari pertama ya. Biasanya kan kalau habis makan malam langsung cuci piring, beres-beres segala macam istirahat gitu. Sekarang udah cuci piring juga belum selesai. Beres-beres juga belum selesai, udah harus mulai lagi masak lagi untuk sahur. Gitu. Kayaknya keluarga cucian piring masih numpuk, belum beres. Nah, kayaknya keluarga online di rumah yang udah jadi ibu-ibu juga kayaknya sama. Kalau bulan puasa, ibu-ibu lagi berhalangan puasa atau nggak lagi berhalangan, selalu bangun untuk sahur untuk ibu-ibu. Kurang berapa menit jomblo kali kata? 30 menit sampai 1 jam kayaknya, Kang. Ah, kira? Udah malam ya. Biarpun begitu, Kang, persiapannya dari malam lebih enak daripada nanti kita harus bangun lebih awal di sahur pas lagi anak-anak tidur. Oke. Sekarang saya lagi bikin kuahnya dulu, kuah kaldunya dulu. Kaldu ayam, ayam sama air lagi direbus. Jadi, nasi tim tahu gak sih, Kang? Pernah makan kan di Bandung, Kang? Lupa ya. Nasi, nasinya kayak bentuk mangkok ini, Kang, di atasnya itu ada tumisan ayam sama jamur, bumbunya bumbu hitam, ada kecap manis, ada saus tiram. Oh. Ada telur asinnya, tapi ada telur puyuh, jadi pakai telur puyuh aja. Okay. Terus di sampingnya ada kuahnya biasanya. Budrokenne. Wah, 냄새 좋다. 이시안이 udah jadi. 이건 뭐예요? Ini bawang putih sama yang jahe ditumis. Mau dimasukin ke beras untuk bikin nasinya. Ini berasnya udah dicuci. Kita masukin. 이거 그냥 이거 밥 밥은 그냥 밥. 밥은 그냥 밥. 나시. 브라스 비아사. 그리고 아이를 pakai air kaldu bekas rebusan tadi ayam. 아. Tapi ini enggak akan dinyalain sekarang, Kang. Oh. Kita bikin schedule, kita schedule kan. Semoga jadi dan enak. Oke. Okay. Isiannya udah, nasinya udah. Saya mau bumbuin kaldunya sebentar, habis itu istirahat.
Ini nunggu berdidih aja, Kang. Sayurannya, pakcoy sama bawang daunnya besok pagi aja pas diangetin. Okay. Jadi masih fresh. Oke. Okay. Sudah mendidih. Kita istirahat ya, Kang. Kita okay. Tidur. Ya.잘잤어요? 응? 더 자고 싶어요. 응? 아, 좀 전에 나 이 소리 나더라. 이게 뭐 차카차카차카 하더라. 그 방금 잠만 소라 라이스 고깔. 응. 이따 찾을까? 오케이. 와, 왕이야 그날한가? 잘 된 거 맞아? 와, 이다음에 뭐 하냐? 와, 이 낭만가 된 거 아니야? 오, 누룽지야? 어. 지금 sambil nungguin. Sambil saya siap-siap, isiannya ayamnya kita sama-sama apa panasin di sini. Tutup lagi, karena saya siapin mulai. Karena kita semalam masaknya malam-malam ya kan, kan? Jadi pas tidur tuh masih ada aroma-aromanya. Karena sahur pertama jadi malas bangun gitu ya, Kang ya. 오랜만에 일찍 일어나니까 머리가 지금 안 움직이는 것 같아. 뭐 해야 되지? 혹시 지금 가 누러 갈까? 어. 누러 해 누러. 아, 냄새 저거 되게 좋네. 국물이랑 그 산마이도. 닭이 begitu saya bangun, saya bangunin Akang, bangunin anak-anak. Tapi anak-anak nggak bangun. Mungkin karena ini sahur pertama kan, jadi susah bangunin anak-anak. Ya? 어, 그리고 어제 수지 애들 조금 늦게 자가지고. Yeah, susah dibangunin. Yeah. 우리 kita berdua-dua aja ya. Yeah. Ayo. Anak pintar. Mau sahur? Yomso-nya ikut bangun, nanya. Ini Yomso-nya juga mau ikut sahur. Oh, 어제 늦게 잤는데 일어났어? 어제 잘 때부터 그 고기 때문에 일어나서 먹을 거라 그랬거든. 그거 먹고 싶다고. 오늘 보여주고 다 이리 마스키. 오. kalau makan sahur harus cepat-cepat kan ada waktunya. Maista. Air enak. Maista. Makan dari kalau macam. Ambil sendiri kalau itu. Maista. Hangat. Ada jahe-jahe aja. Ah, dah. Iron bap, suka nih. Pudrong bap. Pudrong bap. Enak. Ini cobain aja kan. Ah, maista. Enak. 어, 되게 맛있네. 그 기름이 그 밥 알갱이가 막 이렇게 기름으로 돼 있는 느낌이야. 맛있지. 저쪽 먹을 거 사오래니. 아, 되게 맛있네. 아, 뭣?
Tapi tetap padat, gizinya lengkap. Gak perlu lauk-lauk yang lain lagi ya kan. Biasanya kalau sahur kan suka malas makan ini itu. Enak. Karbohidratnya dari nasi, proteinnya ada ayamnya, sayuran ada sawi, ada telur puyuh juga. Enak udah. Ini aja udah ya kan, gak perlu yang lain lagi. Enak banget. Nasinya di bawah, nasinya lembut banget karena dimasak sama kaldu kang, airnya lembut banget. Topping atau isiannya ada ayam, jamur, telur puyuh. Dimakan sekaligus gini. Cocok banget buat sahur, cobain deh keluarga orang di rumah. Udah lembut, tambah kuahnya. Kuahnya anget. Enak, kok pagi-pagi gini kan dingin kan sayurnya. Ini Yenji랑 지효도 좋아하겠네. Iya. Buat misalnya kalau nggak puasa juga pagi-pagi sarapan enak ya kan? Enak ya. Masa. Bentar mami neng. Hebat. Jauhne. Kalau kuahnya ditambah bakso enak ya neng. Iya. Iya. 북아포에서 할 때도 먹을 것 같은데. 먹을래? 그지. 그거 벌써 좀 애나 캐가. 사이어 담아라니. 응. 파 있어. 아니야. 엄마 이거 소화가 잘 되는 음식이야? 야 아침 잘 들어가네. 밖에 수박 한 가방 예빈. 내 조금 가서 기니 가네. 튼튼하다. 부어부어한. 아 맛있다. makan sahurnya udah selesai, enak ya kan? Sekarang kita sambil nunggu imsak, kita mau makan buah. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. Di Korea tahun ini puasanya berapa jam? Beda dari tahun lalu, Neng. Tahun lalu lebih panjang. Tahun ini lebih pendek dari tahun lalu. Tapi masih lebih panjang daripada di Indonesia. Saya punya jadwalnya. Ini jadwal imsakiyah di Korea Selatan. Jadi hari ini hari ini 1 Ramadan, hari pertama puasa. Imsaknya itu jam 4.21. Jam 4.21 sekarang masih jam 4 kurang 10. Masih ada waktu. Maghribnya jam 7 lewat 7. Jadi kurang lebih 15 jaman ya Kang ya puasanya tahun ini. Uniknya kalau di Indonesia biasanya kan semakin hari semakin pendek biasanya. Semakin buka puasa semakin cepat biasanya. Tapi kalau di sini kan semakin lama, semakin panjang. 왜냐면 yeah. 이제 점점 여름이 되니까 낮이 길어지거든. 이 betul kan. Hari contohnya hari terakhir Ramadan imsaknya 3.36. Jauh banget. Hari ini 4.21. 30 Ramadan itu 3.36. Lalu bukanya 7.33. Lebih panjang berarti kan. Berarti enggak 15 jam lagi kan. Coba hitung kan. 16. 16. Berarti hari itu 16 jam. Berarti tahun ini 15-16 jam. Ini kesukaan apa nih? Wah, namanya cinta. Ini kapan sasso? Kemarin beli belanja online. Nunggu kali ya. Nanti kan? Nongko? Punya saya nanti kecil-kecil aja. Masih tak lucu? 여름 거 같아. Manis banget. Sejak kita pindah ke Korea, ini tahun ketiga kita puasa di Korea, di sini, ya kan? Terima kasih keluarga online sudah temenin kami sahur pertama di tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Like해주세요. Comment.